Reana Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Jawa Barat ngarojong mayoritas ekonomi Jawa Barat digerakkan ku Rahayat Leutik. Samalah cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ayeuna potensi pasar UMKM di Jawa Barat ngaroncat 400 triliun. Kukituna kualitas tur kapasitasna kudu dironcatkan, tur warga dipiharep belanja produk UMKM kernuwukeun ekonomi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngarojong pelaku usaha mikro kecil tur menengah atau UMKM sangkan ngamangpaatkeun potensi pasar anu nitih 400 triliun. Eta jumlah anu sakitu teh asalna ti balanja Kementerian tur Lembaga Pamarentahan Puseur salila taun 2021 anu ngutamakeun produk UMKM. Ridwan Kamil nembrakeun mayoritas ekonomi Jawa Barat digerakeun ku Rahayat Leutik. Kukituna ketak mihaat mangpirang produk lokal jadi kunci tumuhna ekonomi Jawa Barat. Sokomo barang UMKM Jawa Barat ge boga kualitas anu hade. Dirina ge satekah pola ngaroncatkeun kualitas sarta kapasitas produk UMKM Jawa Barat. Kukituna dirina miharep masyarakat menengah kaluhur leuwih ngamaksimalkeun belanja barang UMKM sarea-reana sangkan widang ekonomi Jawa Barat bakal terus tumuwuh tepi ka akhir taun 2021. Kami harapkan menengah atas memaksimalkan belanja-belanja UMKM, inilah bagian dari bela negara. Perintah Pak Gubernur belanja sebanyak-banyaknya. Jangan ditahan, jangan disimpan, agar api ekonomi Jawa Barat ini sampai akhir tahun bisa luar biasa. Sajroning kitu, Menteri Koperasi Republik Indonesia miharep widang ekonomi Jawa Barat sagancangna sabihara-sabihara deui satuta sasalad COVID-19. Kalawan target dina taun 2024, meh 30 juta UMKM ilubiung dina platform digital. Eta hal teh tangtuna dirojong ku kolaborasi jeung pamarentah provinsi sarta Bank Indonesia Jawa Barat. Kita targetkan juga ada pertambahan UMKM kita yang berkoneksi di platform digital. Target kita di 2024 itu 30 juta. Ridwan Kamil ngembohan di satengahing sasalad COVID-19, belanja produk UMKM jadi salah saiji wangun bela negara, sangkan widang ekonomi Jawa Barat bisa sabihara sabihari deui. Eta hal teh diwogan ku gerakan bangga buatan Indonesia sarta berwisata di Indonesia, anu ditaratas ku pamarentah puseur di Sakuliah Jawa Barat dina bulan April 2021. Budi Hartati, Bandung TV.